Bak sebuah tunas. Sekolah master dan Taman Lembah Gurame menjadi perantara awal. Bagaimana komunitas akar rumput ini bertumbuh? Melihat perjalanannya, memang penuh canda dan romantisasi. Namun, gagasan kami tidak pernah berubah. Selalu tegas, guna membantu pendidikan anak negeri. Kami tidak menyangka bisa bertahan dalam kurun waktu lumayan lama, hingga sampailah kami pada usia 5. Perkenalkan, kami Gerakan Suka Baca. Lima tahun, sebuah pencapaian yang terjadi karena kerja bersama dari siswa, orang tua, juga relawan sukarela. Pandemi tidak membuat gentar, justru jadikan kreasi kami semakin kekar. Saling membantu, saling membahu. Ribuan tekad, mari wujudkan satu persatu. Ayo merangkul, mencipta sebuah simpul rekat yang baru. Perkara pendidikan, bukan saatnya lagi saling menghakimi. Ciptakanlah kolaborasi, meskipun semua sedang sulit lalui situasi. Kamu tidak sendiri, jadilah kita untuk melengkapi. Alangkah indah jika kebersamaan terus abadi, dampingi sahaja. Semoga kamu terus mau menjadi relawan untuk Indonesia. Bergerak bersama dengan Gerakan Suka Baca, merapal doa usia 5 menjadi selamanya. Selamat ulang tahun yang kelima GSB. Aku bersyukur banget bisa menjadi salah satu bagian dari GSB, karena di GSB ini aku belajar banyak banget pengalaman baru. Aku belajar banyak banget hal baru dan kakak-kakaknya membimbing aku banget. Terima kasih GSB dan sekali lagi.